sebetulnya Pak Jokowi itu lebih kepada bagian melihat pekerjaan, melihat dari pengabdian, lebih kepada profesionalisme. Saya lihat nggak ada alat politik atau segala macam, nggak ada. Dan saya juga tidak akan mau saya kalau dibawa ke politik, tidak akan mau saya. Kenal dengan Pak Jokowi itu setelah Bintang 2. Saya belum pernah dampingi beliau. Sama-sama ada juga teman-teman saya senior yang beliau pas wali kota, beliau dan saya belum pernah kenal. Dengan Ibu Mega juga saya kenalnya waktu Bintang 2 itu, waktu itu saya buat waktu Soekarno waktu itu. Iya. Ya, kalau saya lihat Pak Jokowi itu Ibu Mega tidak lebih kepada spesialisasi spesial lah, bahwa ini anak kesayangan itu gak ada. Tapi beliau lebih cenderung kepada profesionalisme. Beliau itu melihat orang itu, saya lihat samalah, bahwa lebih kepada pengabdian. Saya yakin mas, yang ditunjuk oleh beliau itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya jadi Bintang 4 juga bukan berarti saya tidak ada sejarah belakangnya. Ya mungkin Pak Jokowi melihat bahwa apa yang selama saya lakukan di Kodam Jaya memberikan suatu ketentraman, kedamaian. Iya, betul. Pelaku usaha juga sekarang sudah enak, masyarakat juga sudah enak. Tidak ada yang merasa orang yang paling benar, tidak ada orang yang merasa paling berkuasa. Was-was dan menghalalkan segala cara. Presiden Soekarno pertama membentuk Military Academy. Iya. Ya, tanggal 31 Oktober tahun 1945. Ya, setelah ulang tahun THR waktu itu, TNI tanggal 5 Oktober tahun 45. Tanggal 31 Oktober tahun 45 Presiden Soekarno itu mendirikan MA, Military Academy di Jogja. Militer Akademi pertama di Jogja itu tanggal 31 Oktober tahun 45. Kemudian berlanjut sampai MA kedua, MA ketiga, karena situasi politik saat ini ada agresi militer Belanda, maka di militer MA keduanya itu di Breda. Di Breda ya. Di Belanda. Itulah lulusannya Jenderal Rudini itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu berhenti. Ya, kemudian ada lagi namanya ATKAT di Bandung. Nah, itulah lulusannya Pak Tri Sutrisno, itu kan lulusannya. Kemudian tahun 57 Presiden itu Soekarno dengan Pak Gatot Subroto dan Pak Urip Muantu waktu itu mendirikanlah AMN yang ada di Magelang tahun 1957. Mendirikan itu. Nah, saya punya inisiatif waktu itu saya jadi gubernur. Saya waktu jadi gubernur Akmil. Di Akmil itu setiap ada gedung pasti ada nama. Namanya itu adalah nama orang-orang atau lulusan MA yang gugur di medan pertempuran. Ada Lili Rohri, ada Sugiyarto, ada Hussein, ada Leo Kariola dan segala macam. Nah, kemudian ada patung Gatot Subroto, ya. Ada patung Urip Sumoharjo yang pendiri-pendirinya saat itu mendirikan AMN. Nah, kemudian di main hall itu di dekat kantor saya ada tiang. Tiang itu ada prasastinya. Prasasti yang ditandatangani oleh Soekarno waktu itu jam 11 bulan 11 tahun 57. Saya bilang, kenapa ya enggak kalau kita buat patung Soekarno di sini? Benar kan? Sehingga taruna-taruna yang baru, generasi-generasi ke depan itu baru masuk, dia tahu ini loh
yang meletakkan baru pertamanya adalah Presiden Republik Indonesia Soekarno. Ini kan sejarah. Iya. Benar kan? Ini sejarah. Pokoknya saya laporkan ke Bapak Kasat, saya laporkan ke Bapak Kasat, Pak saya punya ide begini. Akhirnya saya cari pematung yang betul-betul bagus. Nah, contohnya saya laporkan ke Pak Andika, Pak ini Bapak, oh ini masih bagus. Nah, gue laporkan lah ke Bu Mega. Nah, Bu Mega ini senang sekali. Senang sekali. Penghormatan ya. Penghormatan kepada orang tuanya. Jangan memihak salah satu partai politik, jangan cenderung kepada konsisten tertentu, konsisten terus partai tertentu ya. Iya. Jangan memilih itu. Kamu harus netral, karena kamu juga harus mengamankan apabila situasi politik itu tidak menentu, maka TNI harus tampil untuk mempertahankan negara ini dari terjadinya perpecahan. Saya akan tekankan keras, coba-coba nanti ada anggota TNI Angkatan Darat memihak salah satu kelompok, salah satu partai tertentu. Itu ditetapkan oleh undang-undang bahwa TNI itu tidak boleh berpihak.